watch cartoons with me. Good laugh. What about singing him a song? Seorang anak perempuan yang lucu dan cantik ini sangat suka menyanyi dengan ceria, dan dia sangat suka dengan binatang. Dan salah satu lagu yang paling dia suka adalah klip Bintang Kecil, atau kita sering nyanyi ya waktu kecil, Bintang Kecil di Langit Yang Biru. Salah kayaknya, bukan lagu itu. Coba kalian bisa denger dia nyanyi, lucu banget. Teman kecilnya itu adalah seorang bebek. Dia selalu mengajak bebeknya itu nonton bersama, dan mereka sangat suka film kartun. Jadi anak perempuan ini sangat menggemaskan ya, dia memiliki teman yang tidak biasa. Mungkin bagi orang dewasa ini sedikit aneh, tetapi bagi aku sih dia sangat lucu, sangat penyayang binatang. Anak bebek ini tidak pernah sedikit pun menjauh dari dirinya, dia selalu berada di dekatnya. Lalu orang yang membuat video bertanya, apakah kamu ingin menyanyikan sesuatu untuk bebekmu? Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang dia sangat suka dengan lagu tersebut, yaitu Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. Ya, anak perempuan ini sangat suka menyanyi lagu klip Bintang Kecil, Di Manakah Kau Berada. Dan itu sering mereka nyanyikan bersama dengan bebeknya. Ini anak perempuan sangatlah lucu ya, dia sangat suka semua binatang termasuk kucing atau anjing. Jadi di rumahnya juga ada anjing, anjingnya juga lucu, dan dia benar-benar sayang banget sampai dia memberi ciuman kepada anjingnya tersebut. Dan dia bilang, jangan mambel, jangan ganggu bebeknya maksudnya. Anak perempuan itu bilang bahwa anjingnya itu lucu, anjing itu memberikan keciuman kepada saya, itu aja dia bilang. Ya, anak perempuan ini baru berusia sekitar 2 tahun. Dia rambutnya coklat, dan menurut aku sih orangnya lucu dan cantik ya. Dan dia adalah seorang anak perempuan yang sangat menyukai hewan. Anjing dan bebeknya dipelihara oleh kakek neneknya. Jadi dia sangat sering meminta kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke rumah kakek dan neneknya untuk mengunjungi teman-temannya, yaitu si bebek dan si anjing. Apa yang dilakukan setibanya di rumah neneknya, yaitu menggendong si bebek di dalam pelukannya, dan mereka berdua seharian di rumah neneknya. Ya, namanya juga anak kecil mengekspresikan rasa cintanya kepada binatang yang seperti itu. Dan kita juga gak tahu si bebeknya suka apa enggak. Kalau melihat dari keadaan di video tersebut, bebeknya tidak meronta-ronta, artinya dia benar-benar nyaman di sisi anak tersebut. Banyak hewan yang mengetahui bahwa kita tuh punya rasa kasih sayang atau rasa belas asih. Ketika kita mendekatinya, bebek itu tidak akan jauh, karena rasa atau kekuatan cinta itu lebih besar. Pertemanan yang dilakukan anak perempuan ini dengan bebeknya itu sudah lama sekali. Sejak dia berumur 18 bulan pun dia sudah mulai berteman dengan bebek-bebek dan anjing-anjing tersebut. Nama bebek yang dia ajak berteman itu namanya adalah Daki. Daki ini lahirnya di alat mesin pengeram telur. Kalau lebih mirip ke kayak alat mesin inkubator yang menyimpan anak bayi yang lahirnya prematur, sama seperti itu. Tetapi ini untuk mengeram telur. Jadi bukan bebeknya yang ngeramin, tetapi mesin. Dan dari kecil sudah dirawat oleh manusia. Ketika dia dipeluk oleh manusia, ya dia sudah jinak dan tidak meronta-ronta. Nah, untuk cerita tentang Freya ini, Freya sebenarnya dari kecil, dari umur 18 bulan dan bebek itu baru lahir, dia sudah sering bermain sama bebek itu. Jadi mereka sering berpelukan dan sering
menyayangi. Dan Freya juga sangat mencintainya, dan bebek itu juga sangat nyaman dengan Freya. Jadi kita bisa lihat kedekatan antara manusia dengan hewan. Lalu neneknya memposting video-video si Freya yang lucu ini ke media sosial, sehingga si Freya ini menjadi terkenal karena anaknya lucu, cantik, dan penyayang binatang. Pengikutnya atau fansnya itu banyak banget, dan dia menjadi viral dalam waktu yang sangat cepat. Kok bisa viral ya? Karena banyak orang berkomentar bahwa si Freya ini diajarkan dan dididik dengan baik oleh kakek, nenek, dan orang tuanya. Jadi pas kita nonton videonya itu, kita akan merasa bahwa Freya itu memperlakukan hewan itu seperti memperlakukan adiknya. Jadi sangat mencintai dia dan menjaga dia. Freya ini sangat berhati-hati dalam memperlakukan hewan-hewannya. Jadi dia sangat mencintai hewannya, bukan seperti mainan bagi Freya, tetapi seperti adiknya. Jadi dia sangat mencintai dan menjaganya. Ya, selain netizen yang berkomentar bagus, ada juga dari psikolog dan psikiater yang mengomentari tentang sikap Freya yang harus dicontoh. Karena bagi psikiater ini merupakan anak yang baik dan patut dicontoh. Karena waktu kecil kita tuh nggak tahu bagaimana memperlakukan hewan, tetapi orang tuanya itu mengajarkan bagaimana memperlakukan hewan dengan baik dan bukan seperti mainan. Jadi Freya ini jadi penyayang binatang, dan itu sudah dari kecil. Jadi kalau sudah dewasa ya kita melihat binatang yang terkapar atau binatang yang kelaparan, ya pasti kita akan segera kasih makan, karena jiwanya kita yaitu penyayang binatang akan keluar sendirinya, natural keluar. Ya, dari YouTube yang atau media sosial yang mereka tayangkan videonya, aku melihat si Freya itu memberikan waktu dan ruang untuk hewannya. Jadi dia tidak terus menerus memeluk bebeknya, tetapi ada sekali-kali dia mengungkapkan rasa cintanya dengan memeluk binatang tersebut atau hewan tersebut, dan diajak nonton kartun bersama. Jadi binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di rumah neneknya dan kakeknya itu tidak akan stres, karena Freya memperlakukannya dengan baik. Video ini sangatlah bagus ya untuk kalian yang mempunyai anak-anak, di mana kalian ingin anak-anak itu belajar bagaimana menghargai, menyayangi hewan-hewan yang ada di rumah. Jadi kalian bisa melihat video-video dia tuh benar-benar membuat kita bangga, dan semua anak-anak yang nonton video itu pantas untuk mencontoh sikapnya Freya. Jadi ingat waktu dulu ada seorang bayi, balita lah ya, umurnya sekitar 2 atau 3 tahun. Karena orang tuanya tidak mengajari bagaimana menyayangi binatang, dia pergi ke rumah neneknya tuh dan mencekik anak ayam. Anak ayam itu akhirnya mati. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kita boleh mencontoh Freya atau mencontoh didikan orang tuanya bagaimana si Freya itu sampai bisa menyayangi binatangnya bukan seperti mainan, malah menyayangi binatangnya seperti adiknya sendiri. Selain bebek, si Freya juga sangat suka bermain dengan anjingnya. Anjingnya itu sangat lucu ya, sangat ekspresif. Kadang-kadang dia bisa memberikan ciuman kepada Freya. Dari kecil ya sudah bermain bersama anjingnya ya. Waktu besar juga kedekatan dengan anjingnya itu sangat dekat. Dan videonya si Freya itu sangat mengemaskan. Rasanya pengen peluk si Freya itu, karena benar-benar ada anak kecil yang begitu menyayangi binatang ya. Dan kalau kalian terinspirasi dengan video ini, boleh dicontoh sikapnya Freya, dan boleh juga ditonton videonya Freya. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka dengan video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.